teman-teman, mari kita panen-panen yuk, sama-sama, ayo. Wow, stroberinya lebat-lebat teman-teman. Ini terlihat berwarna-warna merah menggiurkan. Penggemar stroberi, tonton sampai tuntas videonya. Ini lebih dekat lagi stroberinya. Mari kita panen-panen ria teman-teman, makan sepuasnya gratis, dibawa pulang bayar. Ini situasi di lokasi kebun stroberi. Jadi kita mulai panen-panen. Wow, ini teman-teman seger-seger merah merona ini stroberinya. Stroberi Swedia tidak ada bandingnya teman-teman, manis enak. Rasanya tidak perlu pakai gula, sudah maknyo. Saya coba nih untuk panen yang pertama. Coba banyakkan nyoba ini mah. Padisat. Badi God. Makan sepuasnya. Harga 40 kron. 60.000 per kilo. Oke, lanjut semangat teman-teman, kita panen. Panen sepuasnya, makan sepuasnya di kebun. Wow, mantap nih stroberinya. Harus dipilih-pilih teman-teman. Sabar kalau panen-panen stroberi, pilih yang merah-merah. Yang kecil-kecil ditinggal, yang merah-merah diambil. Yang merah dan besar kita ambilnya. Nih Kanlaya. Sekarang Kanlaya yang floka. Proba, tes. Eta. Wow. Very good. Wow. Good. Very good. Wow. Very good. Good. Ini juga. Wow.
Wow, banyak kali. Wow, ini. Loka. Wow. 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 Mantap tuh. Wow. Wow, ini besar banget nih. Oh, ini besar tapinya udah matang kali nih. Kalau matang begini manis kali nih, teman-teman. Oh, panas sekali lah, teman-teman. Panas. Coba dulu nih yang besar, udah matang kali. Panasnya minta ampun, 31 derajat gosong lah ini. Very sweet. Manis sekali, set-set. Kalau bahasa Swedia, set-set, manis sekali. Pokoknya kalau strawberry Swedia beda banget, rasanya mantap, manis. Good. Tadi sweet. Ingan sur, sweet. Nggak ada asam-asamnya, manis banget, mantap deh. Lanjut, kan layak ploka nu. Kan layak, kan layak ploka. Wow, dibuka-buka semua, buka-buka. Wow, ini sampai bergeletakan ini. Nih, wah. Pia. Mika. Kurminga gaji deh. Udah banyak ini, Pia. Pia, wow. Pia, banyak kali. Wow. Her, Pia. Der, Pia. Wow. Wow. Kita top. Propa. Nah, kan ya. Up. Wow. Ini besar tapinya udah matang kali, teman-teman. Wow, nih. Wow, get master. Ini strawberry Swedia ini, teman-teman, ada yang ukuran kecil, ada ukuran besar juga. Ukuran kecil juga kalau yang merah seperti ini manis, teman-teman. Strawberry Swedia ini manis. Manis-manis rasa strawberry, tidak perlu pakai gula lagi seperti yang saya bilang. Walaupun kecil manis, ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Bisa teman-teman pilih kalau panen-panen sesuai dengan selera. Dan kalau yang ini ukurannya termasuk ukuran kecil ini, teman-teman.
Yang ini yang lagi dipanenkan Laya ini termasuk ukuran kecil. Ini panas sekali teman-teman, terik matahari. Coba terus, coba terus. Udah segini? Iya, di samping saya, Tia. Ayo teman-teman, dimanapun berada, ayo. Kita panen sama-sama di sini. Strawberry Swedia memang mantap, memang beda. Swedia, strawberry beda. Kita. Berat ini. Berat kali ikan Laya. Wah, ini mau berapa kilo ini? Turmi ke kayak gini. Nih. Banyak kali. Wah, mantap ya. Strawberry panen-panen. Nih, ini aja beratnya seberapa kilo nih? Tio keji ya? 10 kilo nih, teman-teman. Saya aja nggak bisa ngangkatnya. Kayak kebun sendiri, makan sepuasnya gratis. Makan sepuasnya di sini gratis. Kalau dibawa pulang bayar, teman-teman. Bukan berat kita. Wah, ini teman-teman udah banyak. Ini punya kan Laya. Kan Laya berdua. Dia kuat walaupun panas. Pesta berat. Wow. Bisa nggak itu? Karena berat kali. Ini punya saya. Udah segini. Karena saya sendiri. Yang makan nggak banyak orang nih. Kan Laya banyak orang yang makan. Banyak kali. Ini saya. Pokoknya strawberry Swedia manis mantap. Kita lanjut panennya teman-teman, memenuhin sebentar lagi. Manis. Banyak. Manis, buat saya di Thailand, saya. Aroi mak-mak. Hah? Aroi mak-mak. Aroi mak-mak. Dekot ya, Leo. Ya, kok bete deh. Aroi mak-mak. Aroi magma, Thailand aroi magma katanya. Oke, dilanjut Useta, Loka. Yo. Yo, oke, semangat. Dilanjut. Useta, pospon Thailand Kak Useta. Kepto. 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 Dilanjut. Gosong nih, redan brun dan ini matahari panas tenggelam, kita ploka lagi ploka yen dan di ayo semangat semangat kita ini lagi.
Nih saking banyaknya ini teman-teman stroberinya jadi bingung. Ini kan layama udah penuh, tinggal saya aja. Saking banyaknya jadi bingung. Ini stroberinya teman-teman, ini ada juga yang masih kecil-kecil, ada juga yang masih hijau, berbagai ukuran, ada yang kecil, ada yang besar. Ini teman-teman bisa datang berkali-kali ke tempat stroberi ini, karena stroberi ini tidak bisa dipanen sekaligus teman-teman. Dia bertahap ya panennya ini, jadi teman-teman bisa datang ke kebun stroberi ini berkali-kali. Ini juga buahnya lebat-lebat teman-teman. Mungkin nanti saya mau panen-panen lagi, mudah-mudahan bisa panen-panen lagi nih. Ini masih hijau-hijau juga banyak, masih kecil-kecil juga banyak. Jadi di bulan Agustus, Juli ya. Berarti di bulan Juli ini masih ada nih biasanya stroberinya, Juli Agustus lah. Biasanya sih masih ada nih merah-merah ini stroberinya. Wow, pokoknya mantap deh. Lanjut. Kalau mau ukuran yang besar, teman-teman harus bersabar memilih stroberinya yang besar-besar, teman-teman. Wow, ini sekali stur. Oke, udah kelar lah. Corona. Musim corona, tapi di kebun stroberi nggak ada. Anu ada. Dicoba dulu lah sambil kan layang ngobrol. Kan layak ngobrol, coba lagi. Kon lagi. Jadi lo, teman-teman, ayo makan stroberi. Makan stroberi sekenyangnya. Aduh, di mana-mana stroberi nih, takut keinjak. Cukup ini sudah banyak stroberinya, sudah ini 10 kilo deh Tio Keji ya. Oh iya, 10 suki 20 kilo deh Tirmiku. Ini 5 kilo, yang ini 20 kilo, 25 kilo. Oh banyak, pokoknya teman-teman kayaknya udah cukup untuk panen-panen hari ini. Nanti lain waktu kita panen-panen lagi ya teman-teman. Yang mau ikutan panen-panen, ayo datang ke sini, kita panen sama-sama. Tapi untuk hari ini kayaknya udah cukup video kita. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai tuntas. Dukan saya di Thailand ska. Saya sehedo bla 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 bla. Thanks for the support kita Simon. Dukan saya di. ขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามฝากติดตามด้วยนะคะเราเก็บสตอรี่ค่ะนายนายสวัสดีค่ะนาย itu dalam bahasa Thailand ska tap kumka dalam bahasa Thailand katanya terima kasih dalam bahasa Indonesia
Tapi dalam bahasa di Swedia, taksomika itu bahasanya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sejahtera, salam hangat untuk teman-teman dimanapun berada. Oke, bye-bye. Kita video from Nadia. Sama Dika, sama Dika. Teman-teman, untuk orang Thailand, untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, bye.